Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Hati Bung Berdongkel. Pada sore kali ini saya akan proses tanam bahan bonsai serut. Ya, seperti ini hasil dongkel yang kemarin. Sangat-sangat istimewa sekali, jumbo sekali Mas Bro. Kalau sahabat bonsai ingin tahu seperti apa proses pengambilan bahan bonsai serut ini, akan saya coba memperlihatkan. Oke. Oke, Mas Bro, akhirnya terangkat juga. Karena sudah sangat sore sekali Mas Bro. Oke. Ya, seperti itu tadi Mas Bro. Proses pengambilan bahan bonsai serut ini sangat-sangat seru sekali. Sore kali ini akan saya tanam tanpa berangsang Mas Bro. Sementara akan saya tanam pakai karung ya. Ini sudah saya persiapkan karungnya pakai tali rafia. Oke Mas Bro, seperti biasa saya pakai media tanah di bawah pohon bambu. Seperti apa proses tanam dari saya, tonton terus Hati Bung Berdongkel. Oke Mas Bro, akhirnya selesai juga proses tanam bahan bonsai serut ini.
kenapa saya ikat sangat kencang sekali bahan bonsai serut ini, biar nanti kalau tumbuh, kalau saya pindah tidak gerak dari tanahnya ini mas bro. Ya, seperti ini proses tanam bahan bonsai serut. Oke mas bro, tinggal proses penyiraman biar lebih padat lagi tanahnya. Oke. Oke mas bro, ya seperti ini proses tanam dari saya ini mas bro. Ya. Oke mas bro, video kali ini cukup sampai di sini. Terima kasih yang sudah menonton video saya kali ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe biar sahabat-sahabat atau teman-teman yang ada dimanapun tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya ini mas bro. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bonsai mania. Mantap.